berat dada, susah bernafas akibat berpuasa. Pesakit jantung yang masih kuat keinginan nak berpuasa kadangkala ada alami simptom ini ketika berpuasa. Mereka akan rasa susah hati bila dah dekat nak Ramadan ni. Sebab kebanyakan yang ada sakit jantung mesti dah ada masalah darah tinggi, kencing manis, masalah kolesterol. Doktor kena beri keizinan dulu baru rasa yakin nak berpuasa. Kena dapat ubat-ubat khas untuk berpuasa, baru mereka akan rasa hilang susah hati nak berpuasa. Boleh ke anda rasa nikmat Ramadan jika dah ada masalah-masalah jantung sebegini? Memang saya sangat kesian melihat keadaan pesakit-pesakit jantung di bulan Ramadan. Nak puasa, jantung asyik berdebar. Tak berpuasa pun berdebar, takut balasan di akhirat. Saya Hakimah Rozainah, pengasas Ibnu Sina Wellness, sebuah pusat rawatan sains Islam dan psikologi Islam. Saya nak berkongsi pengalaman saya merawat ramai pesakit jantung sejak tahun 2015. Semoga anda yang menderita penyakit jantung di luar sana dapat manfaat dari video ini. Saya akan berkongsi apakah punca masalah sakit jantung ni dan apakah tips persediaan untuk hadapi Ramadan kali ini agar anda dapat merasai nikmatnya. Menurut pakar jantung, sakit jantung ialah disebabkan oleh darah anda pekat, berasid, bergumpal sehingga menyebabkan jantung terbeban nak mengepam darah. Darah yang pekat, berasid dan bergumpal ni menyebabkan salur darah atau salur jantung anda tersumbat. Kenapa darah menjadi pekat, berasid dan bergumpal? Sebab fungsi hati yang semakin menurun dan tak dapat menapis darah secara optimal. Sebab tu doktor akan berikan anda ubat cair darah. Tapi ubat cair darah tu dia tak dapat meningkatkan fungsi hati. Selagi fungsi hati tidak optimal, selagi itulah anda akan bermasalah untuk berpuasa. Jadi, saya nak berikan tips persediaan untuk hadapi Ramadan kali ini. Jika anda ubah tabiat pemakanan anda dari sekarang, insya-Allah anda akan dapat bantu kurangkan masalah kelemahan fungsi hati. Makanan-makanan yang bagus untuk hati ialah perbanyakkan buah-buahan berwarna kuning seperti pisang, mangga dan nenas. Juga anda boleh banyakkan makan rempah ratus seperti buah pelaga, kayu manis. Tak dilupakan juga bawang putih yang tinggi sifat antioksidannya. Makanan-makanan superfood inilah yang berupaya mengaktifkan fungsi hati agar boleh menapis toksin dalam darah dengan baik, supaya darah anda menjadi tidak pekat, berasid dan bergumpal. Anda nak tahu lagi apakah tips untuk menikmati puasa walaupun anda ada masalah jantung? Jangan lupa tonton rancangan Healing Bersama Ibnu Sina Wellness pada bulan Ramadan ini setiap hari Sabtu jam 10 malam di TV Al-Hijrah.